Sebagai usaha menggalakkan usahawan luar bandar mendaftarkan perniagaan mereka, kerajaan negeri mengambil inisiatif menganjurkan program Jom Regista Bisnes sekaligus mewawarkan pakej bantuan khusus kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ia dianjurkan bagi mengelakkan golongan ini tidak tercicir daripada menerima bantuan yang disediakan kerajaan negeri atau persekutuan. Ia juga sebagai usaha memastikan golongan terjejas akibat COVID-19 dapat memulihkan semula perniagaan mereka. Jadi saya menasihatkan supaya mereka ini yang formal dan yang tidak formal ini yang berniaga di tamu-tamu, setidak-tidaknya mereka mendapatkan permit sementara, license sementara. Jadi mudahlah untuk kita nak bagi bantuan. Kalau ada bantuan-bantuan tertentu dapat kita salurkan. Selain itu, pusat inkubator dan anjung usahawan diwujudkan bagi menyelesaikan isu ketiadaan premis perniagaan untuk mendaftarkan alamat bagi peniaga. ACDC pun sudah ada melaksanakan di beberapa tempat dan kita juga telah pun berbincang ya, supaya anjung-anjung usahawan yang kita buat di beberapa tempat ianya akan dapat dijadikan sebagai pusat untuk mereka register, menjadikan ianya sebagai alamat untuk perniagaan mereka. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Datuk Henry Sum Agung merangkap Ahli Parlimen Lawas mendedahkan isu tidak memiliki lesen dan permit sering dibangkitkan usahawan tempatan. Hal ini sedikit sebanyak telah menyukarkan usahawan dan PKS untuk memaju dan mengembangkan perniagaan mereka. Di antara sebab yang dikenal pasti ialah kurangnya tahap kesedaran usahawan dalam kepentingan untuk mendapatkan lesen atau permit perniagaan. Selain itu, usahawan juga didapati tidak mengetahui prosedur permohonan lesen atau permit perniagaan, terutamanya bagi usahawan di luar bandar. Justru Awang Tengah menggesa agensi kerajaan yang diamanahkan bagi membolehkan pengurusan pemberian lesen perniagaan disegerakan. Ia termasuk memberi keputusan permohonan sama ada diluluskan atau sebaliknya, besertakan sebab untuk memudahkan urusan pemohon.